Ya. Mentega ini ya. Durian ya. Iya. Sedikit aja. Sedikit. Gimana? Ya. Segini cukup? Ya cukup. Oke. Okay. Nah, oke. Okay. Ya. Baru dimasukin semuanya. Semuanya. Oke, okay, kita masukin. Ya, diaduk sampai dia agak gosong. Oh, gitu. Supaya ada aroma asapnya. Enak ya? Oh, gitu. Dipikir kita direbus tuh langsung ya. Ada air. Air plung-plung-plung. Ternyata ada seninya ya. Pakai mentega. Ya, ada aroma asap. Semacam ditumis. Masuk gitu ya. Kayak okay. Ditumis biar ada wangi, udah kecium. Baru nanti kata chefnya bikin air. Kayak wangi popcorn. Laper langsung, Kak. Ayo, lagi. Laras langsung kerbuk-kerbuk perutnya. Nih, gini loh Mama Kulhit, ini salah satu tips juga nih. Aku baru tahu loh. Ini baru tahu loh, kalau karena kita berhubung cuman gitu ya, ibu-ibu rumah tangga masak di rumah. Baru tahu nih ternyata kalau mau rebus tuh ada tips bagian cuman denpri ya. Iya. Dan aromanya juga ada aroma asapnya. Nih, enak banget. Enak, langsung sih wangi, cium. Setelah itu airnya kurang lebih 5, sampai kerendam aja. Sih. Sampai kerendam, oh, oke. Okay. Okay, ini air putih biasa ya? Oke, okay. Berarti saya masukin deh. Oke. Okay. Kira-kira sampai kerendam aja iganya. Oke. Okay. Semuin aja ya semuanya. Nah ini iganya bisa. Langsung dimasukin? Ya, minta tolong dimasukin okay. Aja. Oke. Wow, gede banget. Langsung masukin ya, Chef? Iya. Oh. Oke, okay, kita rendam dulu ya berarti selama 1,5 jam ya. Di ramuan ini. Ramuan sayur-sayuran dan juga tadi mentega ya. Oke. Okay. Oke, ditutup. Ditutup. Nggak dikasih bumbu dulu berarti chef ya? Nggak usah. Oh, nggak usah. Berarti okay. Habis itu langsung masukin iganya udah. Nggak usah dimasukin bumbu dulu. Dikasih tahu proses membuat dari nol. Nah, scratch-nya itu juga menarik banget. Aku juga baru tahu ternyata harus numis dulu dalam keadaan panci belum ada airnya. Biasanya kan panci diisi air dulu baru cemplung-cemplung. Oke, sekarang apa ini? Iya. Setelah sudah direndam sekian lama, ya. Tuh lihat tuh. Mau dikasih bumbu kali ya? Wih, wow. Wanginya. Keciumnya wangi-wangi daging di apa ini, namanya? Direbus tuh. Ini dagingnya sudah empuk. Masa? Bisa diangkat. Oh, boleh diangkat. Oh, oke, okay, mana tadi capitannya? Okay, coba nih capitannya Kak Laras yang angkat. Oke. Ya. Wow. Wah, ini piring. Ya. Satu ada dua lagi. Tadi ya. Ini benar-benar daging seutuhnya ya. Tebal-tebal. Ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Kuahnya. Sekarang kita buat sausnya. Oke. Okay. Saus. Untuk sausnya kita nungguin ya. Ambil kaldu dari rebusan tadi kurang lebih 4. 4 centongan ya. Sip. Wanginya enak banget deh. Gurih gitu. Baru kita masukkan saus tomat. Saus tomat. Nah, tomat berapa sendok? 4 sendok. 4 sendok. Oke. Okay. Penuh. Oke, sudah habis lagi. Itu? Oh, ini dia. Yang kedua, saus lada hitam ya ini ya? Iya. Saus lada hitamnya. Berapa sendok, Chef? 4 juga. 4 sendok ya, Mama Kuhit. Kita masukin ya. Empat ya. Oke, selanjutnya apa nih, Chef? Ini saus Inggris dia. Oh, kecap Inggris. Iya, kasih 2 aja sendok. Kecap Inggris 2 ya. 2 sendok. Ya. Kita masukin 2 sendok. 2 sendoknya juga 2 sendok buat teh ya ini ya. Terus kita masukkan ini lada hitam bubuk. Ini tergantung selera, kalau mau lebih pedas bisa ditambah. Kalau enggak sedengan ya 1 sendok aja. 1 sendok cukup ya? Ya. Segini? Cukup. Kebanyakan? Cukup. Oke. Okay. Lada hitam bubuk. Sama tambahin gula. Berapa 2 sendok? 2 sendok. 2 sendok. Ya, ini gula ya, gula pasir biasa. Kita masukin 2 sendok. Ya. Oke. Kalau sudah dimatiin. Oh, udah ya, cukup sudah. Ya. Oh, cukup. Enggak usah lama dimatiin. Oke. Sekarang kita tahap terakhir untuk membakar. Membakar baik. Iganya. Nih, oh ini tuh ternyata udah nyala ya, apa? Udah nyala. Pakai areng gitu. Kenapa harus pakai areng sih, Chef? Kalau ya, misalnya kita nge-grill pakai aromanya griller juga. Gitu.
karena beda ya aromanya. Benar. Ya tapi kalau di rumah memang mepet-mepet mama kohits nggak punya areng, bisa pakai yang alat barbecue. Bisa. Itu nggak masalah ya, tapi mungkin rasanya agak beda aroma ya, karena ini kan dari kayu kan areng. Jadi lebih aromanya lebih tradisional gitu. Ini udah ya kali chef ya. Oh, dibalik dulu ya. Cepit, terus dibalik. Dibalik, balik lagi. Oh, baik.